Halo teman-teman, kembali di channel elektronik kita. Nih di depanku ada kardus microwave oven dari Samsung ya. Serinya di MS30T5018UK. Kalau di sini ada kode MS, berarti dia solo ya teman-teman. Nggak bisa buat grill kayak gini. Ini ada keterangannya 1000 watt. Nah, kita lihat juga sebelah samping. Ini kardus bagian samping. Nah, di sini ada keterangannya juga glass touch ya. Jadi nanti menunya dia touchscreen ya kan. Home, dessert, ceramic enamel dan grill fry. Tapi di grill fry ini opsional, hanya untuk beberapa seri-seri tertentu ya. Seri-seri tertentu gitu kan. Nah, kayak gini kalau di bagian samping kanan. Ya, kayak gini aja sih teman-teman. Nah, yuk kita langsung lihat unit. Nah, ini dia teman-teman untuk unit modelnya. Cakep banget ya. Warnanya hitam. Mengkilap banget kayak gitu. Di sebelah sini ada tulisan Samsung, ya kan? Di sebelah kanan. Nah, ini ada handle-nya ya. Mempermudah kita untuk membuka si microwave, dan di sebelah sini ada monitor beserta ini adalah menu-menu yang disediakan di microwave ini seperti ini. Yuk kita langsung buka aja dalamnya kayak apa. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah penampakan yang ada di dalam microwave. Ini ada panduan penggunaan. Ini ada serinya juga MS30T5018U kayak gini, dan ada juga kartu garansi seperti ini. Di sini juga ada piring dari kaca ya, kaca anti panas. Untuk pembelian microwave ya tetap pasti dapat gitu teman-teman. Teman-teman juga dapat rollernya juga. Nah, seperti ini teman-teman. Di sana itu ada lampunya juga teman-teman, warnanya kuning ya. Dan itu ada lubang-lubang ventilasi juga ada. Enaknya kita pakai microwave itu dia pakai gelombang mikro ya, jadi tingkat kematangannya pun dia lebih merata seperti itu teman-teman. Ini menggunakan bahan ceramic enamel. Jadi ceramic enamel ini dia antibakteri juga. Nah, dan mudah banget untuk dibersihkan. Seandainya kita lagi ngangetin gitu kan, ada bahan makanan atau makanan yang menempel di sini, itu dia mudah dibersihkan seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat dari segi menu. Nah, di sini ada monitor juga. Di sini ada menu microwave, ada power defrost, healthy steam ya, kalau pengen steam ya, pakai steam. Home dessert, auto cook, turntable off ketika aku nggak mau muter, biar nggak muter gitu kan, bisa pencet turntable off. Dan ini untuk geser-geser ya, biasanya untuk memilah watt ataupun mengatur waktu. Ini ada stop atau echo, ada start kayak gini. Dalam penggunaan microwave teman-teman juga harus baca yang ada di sini nih. Ini adalah menu-menu yang disediakan di microwave ini. Ada power defrost, healthy steam kayak gini, home dessert, nanti ada nomor-nomornya kayak gini. Teman-teman silahkan bisa nyontek di sini atau dipelajari untuk panduan pengguna pada buku petunjuknya. Nah, kalau microwave Samsung ini, teman-teman saat menggunakan fitur microwave itu kita bisa atur untuk listriknya dari 100 watt, 180, 300, 450 watt, 600, 850 sampai 1000 watt ya. Nah, kayak gini. Nanti kalau udah kita pilih 450, pencet OK aja ya. Setelah ini dia akan keluar waktunya berapa detik atau berapa menit. Nah, waktu yang akan kita gunakan untuk menghangatkan. Tinggal nanti teman-teman pencet start. Itu aja sih teman-teman.
Ya, sebenarnya simpel, cuman teman-teman juga harus merhatiin ini dia, menu-menu pada microwave ini. Untuk microwave ini memiliki kapasitas 30 liter ya teman-teman, dengan listrik. Nah ini aku terterakan, teman-teman bisa baca sendiri ya, untuk listriknya, pembuatannya dari mana, kayak gitu ya teman-teman. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mau beli microwave.